نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwan wal akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita senantiasa di awal pertemuan kita ini selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sang pengatur segala sesuatu, Allah Jalla wa Ala fa'alul lima yurid, Allah Jalla wa Ala berkehendak atas segala sesuatu, Allah Hakamul Hakimin. Ya Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung seorang hamba, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala tempat kita untuk berkeluh kesah. Ya Allah Jalla wa Ala mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Bahkan dalam sebuah hadis yang Hasan wa Albani, hadis rahu Tabrani wa Al-Baihaqi wa Hasan wa Albani. Hadis ini hasan. Ya, kata Nabi SAW, ini obat ya bagi kita semua ya, yang tertimpa cemas, tertimpa kesedihan, tertimpa sakit. Ini obat dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man asobahu ya hammun au ghammun au saqamun au syiddatun faqala Allahu rabbi la syarika lahu kashafa dzalika anhu. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang dia tertimpa cemas, cemas karena tidak menikah bisa, cemas karena hutang, cemas karena apa aja, au gomun tertimpa kesedihan juga, au sakomun ketimpa sakit pak, sakit apa aja, au syiddatun kesusahan, susah karena apapun. Ya, kemudian dia berkata Allahu Rabbi la syarikalah. Ini keutamaan tauhid nih, Pak. Allahu Rabbi la syarikalah. Allah Rabbku, tidak ada sekutu baginya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kasyafa dzalika anhu. Akan dihilangkan semua yang disebutkan tadi, subhanallah. Ini obat dari Nabi. Jadi kalau kita ada kesedihan, mulai resah, mulai gundah gulana, mulai sedih, mulai ada kesusahan, karena dunia itu pasti susah, Pak. Dunia itu susah. Ya susah cari nafkah, ya susah dalam pekerjaan, semua susah. Ada masalah, ya kan? Dia ucapkan Allahu Rabbi la syarikalah. Allah Rabbku, tidak sekutu baginya. Maka Allah akan hilangkan semuanya itu. Amalkan ini, Pak. Ini kan di sini hasan. Baik, wa muslimin subhanahu wa taala. Kali ini kita tidak melanjutkan min ajibid doa ya. Pembahasan doa. Kita saya Ustaz Ana ingin selingin tentang pembahasan sholat, karena pentingnya sholat. Mulainya sudah usang persolatan kita dalam sifat-sifatnya, mulai kita sudah tidak memperhatikan mana sunnah-sunnahnya, mana makruhnya, bahkan pembatal-pembatal sholatnya. Sebagaimana selingan ya, kita melanjutkan pembahasan kitab ini ya, Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi Kitab wa Sunnah Idat Nukhbah Minal Ulama, kumpulan dari ulama. Kita sudah menjelaskan tentang rukun sholat, ya kan, wajib sholat ya, dalam kitab ini yang sudah kita selingin ya dalam pertemuan ini. Kita tahu tentang sunnah-sunnahnya sholat ya. Maka kali ini kita akan sedikit menyelinginya ya dengan pembahasan makruhnya sholat. Kita kadang melakukan kegiatan-kegiatan yang makruh dalam sholat yang kita nggak sadari. Bahkan kita sudah menjelaskan juga ya, kalau nggak salah ya sudah dijelaskan juga tentang pembatal sholat ya. Di antaranya adalah
pembatal sholat yang sudah ma'ruf ada sesuatu yang membatalkan wudu maka batal sholatnya. Tertawa sampai terbahak-bahak. Kemudian dalam madhabnya Imam Malik, ya, berdehem itu batalkan sholat. Dehem, tahu dehem ya, karena ada kalimat meskipun tidak mengandung makna membatalkan, kata para ulama. Di antaranya madhab Maliki ya, dehem, hem, apa? Ah, itu tadi. Nah, kita tahu ini adalah makruh, kita tinggalkan karena kita ahlu sunnah. Kalau enggak butuh, enggak hajat. Kalau kita punya hajat misalnya gatel gitu ya, ya enggak masalah, batal gitu. Tapi kalau kita sengaja enggak ada hajat, maka ini makruh. Artinya dibenci ya. Dan kita ahlu sunnah meninggalkan hal demikian karena untuk menambal kekurangan dalam sholat kita agar sholat kita sempurna. Kata Nabi SAW bersabda, wa'lamu anna khaira amalikum as-salah. Rawi Ibnu Majah, hadis sahih. Ketahuilah amalan kalian yang paling bagus itu adalah sholat. Makanya kita selingin ya, karena sholat ini bagian dan sholat ini adalah doa. Karena sholat ini sudah bagian dari doa. Ya. Sebagaimana pembahasan min ajibi doa. Ya, keajaiban doa, dan doa yang paling mantep itu adalah sholat, ya kan? Karena sholat adalah doa. Maka kata Nabi SAW, amalan kalian yang paling bagus adalah sholat. Makanya Nabi SAW bersabda, sallu kama ra'aitum muni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Maka perhatikan mana sunnah-sunnahnya. Ya, kalau pembatal ya insya Allah kita tahu semua lah. Mana sunnah-sunnahnya ini yang kadang kita tinggalkan. Mana makruh dalam sholat yang kadang kita tidak sadari. Karena sudah terlalu lamanya kita meninggalkan sifat sholat Nabi. Ya, sibuknya dunia, ya kan, banyaknya permasalahan hilang ya, ilmu yang sudah kita dapatkan. Padahal sholat adalah keutamaan. Bahkan awalu yawmal qiyamati as-salah. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Nanti di akhirat yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ya, kita sebutkan makruh dalam sholat. Yani al-mas'alatu tsaminah ma yukrahu fi shalah. Ya, ma yukrahu fi shalah. Permasalahan yang ke-8 dari bab salat dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Da'il Kitab As-Sunnah Idza Nukhbah minal Ulama. Ya, ini permasalahan yang ke-8 yakni makruh dalam salat. Yukrahu fi salatil umur at-taliyah. Makruh-makruhnya itu di antaranya yang disebutkan di bawah ini. Yang pertama adalah al-iktisaru 'alal fatihati fi raq'atainil awwalayn li mukhallafati dzalika li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadyihi fi shalah. Ini kadang kita lupa, Pak. Iktisar mencukupkan baca Al-Fatihah saja. Ini kalau salah terjemah bahaya ini, kalau kita enggak paham bahasa ini, wah, berarti cuman baca Al-Fatihah pada rakaat yang ke pertama aja. Enggak, maksudnya dia mencukupkan baca Al-Fatihah saja tanpa membaca surat pilihan, baik yang sholat wajib maupun sunnah, makruh. Nah, kita banyak nih, kadang sholat sunnah, sholat witir, baca Al-Fatihah doang, makruh, Pak. Subhanallah. Nah, ini kan kita dapat lagi pembaharuan, artinya pembaharuan tajdid, pembaruan ilmu lagi, agar kita sungguh-sungguh dalam sholat, sehingga kita sholat wajib ataupun sholat sunnah, kita jangan tinggalkan bacaan surah pilihan pada rakaat yang kedua. Mencukupkan dengan Al-Fatihah saja tanpa baca surah pilihan. Subhanallah, dapat ilmu kita kan. Karena itu apa? Menyelisih li mukhalafati dzalika li sunnati Nabi sallallahu wa hadihi fi shalah. Itu karena menyelisih sunnah Nabi sallallahu dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita ahlu sunnah. Amalan yang paling bagus adalah salat, tunjuki petunjuk Nabi sallallahu. Yang kedua, tikrarul Fatihati li mukhalafati dzalika aidan li sunnati Nabi sallallahu, lakin in karraraha li hajatin ka ayyakuna fatahu al khusyu' wal hudur al qalb 'inda qira'atiha fa arada tikraraha li yahdhur qalbuhu fala ba'sa bidzalika. Yang kedua, mengulang-ulang baca Al-Fatihah. Kita ada kadang-kadang ngulang-ulang baca Al-Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ulang-ulang.
Ini makruh. Makruh ya, disebutkan makruh karena menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Lakin in karraha, namun jika mengulang-ulang baca Al-Fatihah itu li hajatin, ada hajat. Seperti contohnya apa? Ka ayyakuna fatahul khusyu' wal khudur, seperti hilangnya salatnya seorang dari kekhusyuan. Kadang kan kita tahu-tahu baca iya karena wudu, iya karena setain, seakan-akan enggak pernah baca alhamdulillah, saking di luar hafalannya, di luar kepala tuh, Pak. Baca Al-Fatihah kadang kalau kita salat ya kan, kadang weh, tanpa kita sadari seakan-akan kita kayaknya tadi enggak terasa deh baca alhamdulillahnya, lewat gitu. Apalagi kalau mau nikah kan, bari kan sudah mau nikah, waktu-waktunya besok, oh dia ingatnya kobul tu nikah, pokoknya itu yang dihafal karena namanya panjang kan calonnya, itu yang diingat. Akhirnya dia berpikir atau kita pikiran yang lain ya kan, si tahu-tahu sudah waladolin amin weh, waladolin amin nih, padahal kumat kamit nih, tidak disadarin gitu, kayak blank. Nah, ini boleh untuk menghadirkan kehusuan dalam hati ya. Tapi kalau sengaja dia sudah betul baca ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ya, dia ulangin lagi, wah ini makruh, dibenci, Pak. Ya. Walakin yustaratu alla ya yajurruhu dzalika ila alwaswas. Tapi ngulang-ulang itu syaratnya tidak boleh karena sebab adanya waswas. Waswas, ada orang kan ada waswas. Waswas ini penyakit, Pak. Di antara seorang ketika dia sholat ada suara kentut gitu ya, ada rasa mau kentut gitu ya. Dia waswas, dia waswas syaitan. Makanya Nabi Sallam dalam sebuah hadis terkait Bukhari ya, nggak salah keluarkan Bukhari hadisnya sahih. Layan serip hatta yasma asyatan awa yajidarihan. Jangan hiraukan suara itu, perasaan ada angin itu, kentut itu, sampai betul-betul dia mendengar suaranya atau merasakan baunya. Berarti betul-betul yakin nih, Pak. Karena was-was ini dari syaitan. Syaitan khindib ya, yang meniup duburnya seorang mukmin ketika dia sholat ya, seakan-akan ada keluar angin gitu ya. Nah ini jangan dihiraukan, Pak. Jangan dihiraukan. Ya, jangan dihiraukan. Di antara menghilangkan pikiran tadi karena was-was. Dan juga bisa juga seorang hamba ketika dia banyak pikiran, hilang khusyuknya. Seperti contohnya seorang ketika sudah dihidangkan makanan, ya kita ada misalnya undangan Pak Muin kan, oh sudah disiapkan undangan. Kita sholat dulu yuk. Wah, makanan udah mantap nih, paha ayam, paha kambing, paha sapi gitu kan. Mantap sih, apalagi kalau puasa ya. Nah, kalau puasa ini kalau bisa ya, jangan dihidangkan lah yang top-top dulu. Keluarkan dulu yang kurma-kurma itu. Nah, kalau top-top itu enggak khusyuk orang sholat. Nanti saya ambil di sini. Eh, ternyata hilang sudah. Enggak khusyuk dia. Ini ada hadis Nabi sallam, la salata bihadir ta'am wala wa huwa yudabihul akhbasan. Rahul Bukhari, kita sudah bahas nih ketika membahas tentang kitab Taisir Alam Syarh Umdatul Ahkam, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, yaitu Syekh Ali Bassam yang mensyarahnya. Madzhab Syafi'i, madzhab Hanabilah ya. Ali Bassam. Nah, kita sudah sebutkan hadis ini. La di sini lanya nih tidak ada salat. Berarti lanya la tidak sah salatnya. Ketika makanan sudah dihidangkan dan menahan dua jalan, kentut atau BAK atau BAB atau kentut. La di antara ulama menyebutkan la di sini la lin nafi, berarti enggak sah salatnya. Tapi ulama menyebutkan di antaranya jumhur adalah la lil kamal, bukan la lin nafi, bukan la tidak sahnya salat, sahnya salat tapi tidak sempurna. Ya kita ingin sempurna. Ya kita ingin sempurna salat kita. Jadi la di sini bukan la lin nafi, tapi la lil kamal, kesempurnaan. Jadi dihidangkan makanan menahan dua jalan. Ya, ini ulama menyebutkan kategori makruh. Ya itu dia. Yang ketiga, yukrahu altifat al-yasir fi salati bila hajatin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hina su'ila anil iltifat fi salati huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatihil abdi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Yaitu apa? Iltifat. Iltifat itu apa gini nih, Pak? Apa itu? Menoleh. Nah, menoleh. Iltifat menoleh tanpa hajat.
Ya, kalau ada hajat berarti boleh kan? Ini menoleh tanpa hajat. Seperti sebagian sahabat menoleh karena ada hajat, ingin menikah, dia nazar di dalam sholat, tidak sengaja mungkin ya. Tuh. Tapi ketika menoleh dalam sholat ada hajat boleh. Hei nasuilah, sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya tentang iltifat ini, menoleh dalam sholat. Ya, huwa ikhtilas, ikhtilas, ikhtilas itu apa? Perampok ya, kayak perampok gitu. Ikhtilas curian, curian. Ikhtilas yaktalisu syaitan, dari syaitan. Apa namanya? Copet-copet gitu ya, kayak rampok gitu, rampok. Rampoknya syaitan. Dalam bagi untuk hambanya dalam salat agar apa? Ibadah salatnya berkurang pahalanya. Wal ikhtilas ya ini asarqa ya ini curian ya. Curian dari syaitan. Amma idza kana iltifatu li hajatin fala ba'sa bihi kaman ihtaja ila ayanful ayasarihi fi sholati salatan idza asabahu alwaswas. Yaitu bolehnya ketika kita menoleh ketika ada hajat, yaitu ketika ada waswas kita boleh ayanful, ayanful, yanful, yanful. Ini beda dengan yabsuq. Kalau yabsuq itu ludah dengan sebanyak-banyaknya mengeluarkan air liur, mengumpulkan gitu ya. Tapi yanful itu ludah yang sedikit. Ketika ada waswas dia menoleh ke sebelah kiri ludah 3 kali untuk menghilangkan waswasnya. Jadi kalau ada waswas ini sunnah menoleh ke sebelah kiri udah 3 kali ya. Baca ta'awudz ya. Idza asabahu alwas, jika dia tertimpa waswas. Fa hadza iltifat li hajah, ini adalah iltifat yang dibolehkan. Menoleh yang dibolehkan. Umira bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kamanna khafat ala sabiha aldayya' fa sarat taltafitu fi sholati ya mulahidah lahu. Contoh juga seorang wanita yang dia takut anaknya, misalnya kehilangan anaknya, ya kan, anak bayinya jalan-jalan gitu kan. Kayak Yusuf, mana Yusuf? Ada Yusuf. 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 Nah, kehilangan ukasah misalnya kan, mana ukasah gitu kan. Dia noleh ibunya, kemana dia nih? Agar dia takut jatuh misalnya. Boleh. Nah, gitu ya. Bahri takut kehilangan istrinya misalnya. Oh, di situ. Udah. Enggak apa-apa. Ya, ketika ada hajat. Ya. Menoleh ketika gempa ya kan? Gempa, jangan kan menoleh, berjalan aja ketika gempa boleh. Apalagi menoleh boleh, takut ada yang jatuh-jatuh kan? Boleh. Ya, karena mudarat. Darul mafasid muqaddam jali bin salih. Ini kaidah ya. Hadza kulluhu fil iltifat al-yasir, amma idza iltifat syakhs bikulliyatihi istidbar al-qiblah fa innahu tubtul shalah. Ya, ini adalah dimaksud dengan menoleh dengan sedikit ya, artinya menoleh yang tidak keseluruhan. Tapi kalau menoleh yang keseluruhan ini tidak dibolehkan ya, batal salatnya. Idza kana dzalika ghairu udhrin min shiddati khaufin wa nahwihi, jika dia tanpa udzur atau tidak ada ketakutan. Nah, kalau takut berat boleh sekali. Ya, takut misalnya ada musuh ya kan, perang apa namanya, salat dalam keadaan khauf, perang, salat dalam keadaan perang. Ini gua noleh-noleh nih, Pak. Ada musuh tembak dar. Bahkan Nabi SAW dalam satu ayat pernah bergerak lebih gitu ya, sampai membukakan pintu Aisyah. Pintu Aisyah dibukakan. Habis itu Nabi SAW kembali lagi tempat sholat. Ya, misalnya Bahri baru nikah kan, ada istrinya datang, misalnya buka pintunya tengah malam kan, bukan jin ya, tengah malam. Buka, habis itu dari mana aja kamu, jangan, batal sholatnya. Udah jangan ngomong-ngomong, buka kan sudah balik lagi sholat. Gitu ya. Ini luar biasa. Jadi Pak, intinya dalam sholat ini luar biasa ya, kita betul-betul meniru Nabi SAW. Taqmidul ainain fis shalah, memejamkan mata. Makruh. Kadang kita kan enak tuh kalau, apalagi kalau bacaannya indah, bacaannya bagus ya kan. Itu pejam mata kita. Ya kan? Nah, ini makruh dalam sholat. Karena dzalika yushbihu fi'lal majusi 'inda ibadatihim niran. Karena ini adalah tasyabuh kepada orang Yahudi. Salat dalam ibadah dalam keadaan pejam matanya. Ya.
Wakil yashabuhu fi'lal yahudi aydan waqad nuhina 'ani tashabbuhi bil kuffar. Karena ini dilarang ya untuk menyerupai orang kufar, orang kafir dalam peribadatan. Ingat, menyerupai tashabbuh itu bukan semua tashabbuh dilarang. Ya, ada tashabbuh yang bagus yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tapi kalau tashabbuh ibadahnya mereka mutlak haram. Tapi kalau tashabbuh misalnya pakaian mereka pakai jin, tahu jin ya? Tahu apa? Jin, apa Pak? Jin lah pokoknya pakaian jin lah ya. Itu kan bagus kalau untuk kita ke mana? Ke hutan ya kan, anti nyamuk itu enggak apa-apa, boleh. Jadi ada tashabbuh yang ya, jangan kita semua tashabbuh semua kafir, enggak. Itu masalah peribadatan gitu ya. Ya harus dipahamin Pak, jangan gulu kita. Kadang kita gulu Pak, karena enggak belajar fikih kita. Nah, ini dihilangin gulu ini agar kita rohim sama kaum muslimin. Ini enaknya kita ya. Ya kita belajar semakin tua makin bertambahlah ilmu kan, makin tahu kesalahan-kesalahan sebagaimana si Albani, semakin dia tua semakin tahu kesalahan-kesalahan beliau ketika waktu masa mudanya. Gitu orang tua Pak. Bukan tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ya ini ya, ini salah ini. Ini tua-tua enggak bener ya. Nah, makin tua makin jadi, makin semangat, makin kuat, makin berilmu, makin tahu kesalahan masalah lalu gitu ya. Subhanallah, luar biasa ya Islam ini ya. Kasratul afdi fi shalah, banyak bermain dalam salat. Lama fihi min insyigalil qalbi al-manafi lil-khushu'il wal-matlub fis-salah. Banyak-banyak gerak, banyak-banyak berbuat, menyanyiakan, bermain dalam sholat ya kan? Banyak kita ini kadang-kadang enggak perlu kita gerak, enggak perlu banyak gerak, enggak perlu banyak ini. Pokoknya insyigal lah, banyak kesibukan dalam gerakan selain sholat. Seperti yang gini kan, ada gini gitu. Gitu dia. Karena Nabi Sallam pernah melarang, pernah menegur orang yang mengusap ya debu ketika di dalam sholat. Jika engkau melakukannya maka cukup sekali, jangan sering-sering. Itu ya. Juga termasuk apa nih takhassur li hadithi Abi Hurairah nuhiya ayusalli ar-rajul mukhtasaran. Akhrajah al-Bukhari Abu Abdillah Muhammad Bismillahirrahmanirrahim al-Mughirah al-Madis al-Bukhari. At-takhassur, sholat cekak pinggang. Nah ini makruh. Sholat cekak pinggang makruh. Ya. Makruh dia. Kemudian selanjutnya as-sadl wa taghtiyah al-fam fi shalah li hadisi Abi Hurairah. As-sadl, menjulurkan pakaian sampai ke tanah kemudian menutup mulutnya. Ini kemarin yang ribut nih. Pakai apa, masker ya kan. Ingat kaidah makruh ini, ada kaidah fikih apa, al makruhu yajuzu lil hajah, makruh itu boleh dilakukan ketika ada hajat, ketika tertular penyakit boleh dipakai, artinya boleh. Nabi Sallam melarang untuk apa, menutup mulutnya ya, termasuk orang yang sholat dia nggak komat kami, dia diam aja gini. Ah ini masuk nih. Nah, jadi sholat harus kumat kamit ya, itu dia. Musabaqah al-imam, mendahului imam. Karena ada hadis Nabi SAW, amma yakshalladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam yuhawwil ra'sahu ra'sahu himarin wa yaj'al surata himarin. Tidak akan takut seorang hamba itu mendahului imam, kepalanya mendahului imam, Allah akan rubah kepalanya atau badannya jadi apa? Himar. Tapi ini larangan, larangannya bisa jadi haram. Karena ada larangan. Ya, kemudian tasbik ini begini. Ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian berwudu, idza tawaddu ahadukum fi baitihi summa atal masjid, jika salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya kemudian pergi ke masjid, falyushabbik falaif al hakadha, jangan melakukan demikian ya, syabbaka asabi'ahu. Jangan, enggak boleh gini. Ini makruh tasbik. Biasanya hari Jumat tuh banyak Pak, cuma gini. Ini makruh. Nah, kita sekarang dalam keadaan sholat nih Pak, dihitung. Sampai pulang kata Nabi SAW, hatta yarji, orang itu dihitung sholat, berarti dapat pahala sholat sampai dia pulang. Udu dari rumahnya, pergi ke masjid.
Maka jangan lakukan yang sia-sia seperti ini. Karena dia dihitung sebagai sholat sampai dia pulang. Nah, kita ke sini, ya, ini dalam keadaan sholat, dihitung sholat nih kita. Nah, hindarin begini. Ya, luar biasa. Ya, kemudian apa? Sholat ketika makanan dihidangkan yang kita sebutkan tadi. Ya, wallahu a'lam. Sudah masuk waktu ya. Mungkin ini dapat kita sampaikan. Apabila ada pertanyaan nanti, insyaallah di pertemuan selanjutnya ya, insyaallah kita melanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.